pesan pertemuan ini karena itu ikut juga dengan BPKAD Kabupaten Kota Sumatera Utara. Ya, harapan kami pastinya dalam proses pengelolaan keuangan pemerintahan BPKAD betul-betul cermat dan teliti. Kedua, dengan sistem aplikasi keuangan sesuai dengan perubahan Permendagri yang baru, bahwa ada kode otentik yang harus disamakan nanti, ini betul-betul diterapkan. Ketiga, masalah penggunaan uang tunai betul-betul ditiadakan agar menghindarin terjadinya kehilangan atau kesalahan-kesalahan lain. Kalaulah ini betul-betul diterapkan dari keuangan yang memang mengelola keuangan daerah, ini bisa menjadi suatu hal yang baik sambil juga memberikan masukan kepada pimpinan kepala daerah mengenai hal-hal apa yang bisa diefisiensikan untuk penganggaran ke depan.